Jamaah, fitnah ini sebenarnya sudah mungkin 10 tahun yang lalu. Ada seorang yang murtad, jadi cerita dia dulu pernah berangkat haji ya. Ana pernah ngikutin beberapa kajian dia yang berkaitan dengan dia memburuk-burukkan Islam karena dia pernah Islam, dia pernah haji ya. Dia mengatakan bahwasanya air zam-zam itu ada pipanya ya. Pipanya yang memasukkan air ke sana. Memang betul. Jadi dulu waktu ana berangkat ke sana, itu ada pipa-pipa yang masuk ke dalam sumur zam-zam. Bukan untuk ngisi air zam-zam, tapi untuk menyedot air zam-zam. Jadi dia pikir, oh ini jadi air dari luar dimasukkan ke sini. Kemudian jemaah haji baru ngambil lagi. Maka ngerasa fitnah-fitnah murahan seperti ini tidak perlu ditanggapin. Kenapa tidak perlu ditanggapin? Karena sejatinya mereka menghadapi sebuah negara. Ini hoax yang menuduh sebuah negara. Kita bicara negara. Kalau negara Arab Saudi ternyata melakukan seperti itu, dan harapan kita pemerintah Arab Saudi membantah, nggak perlu dibantah sebenarnya, karena liputan tentang air zam-zam itu sudah ada. Jadi coba lihat di YouTube tentang liputan.